Sule pesimis jika Memes Prameswari tidak akan suka dirinya. Komedian Sule akhirnya menanggapi isu kedekatannya hingga kabar menikah dengan Memes Prameswari yang menjadi sorotan publik. Menurut Sule, menjalin hubungan atau menikah dengan Memes Prameswari adalah hal yang tak mungkin. Sule merasa tak sepadan dan menilai Memes Prameswari tidak mungkin mau menikah dengan duda beranak lima sepertinya. Ayah Rizky Febian ini memuji sosok Memes Prameswari yang cantik dan pintar. Sule pun menggoda Wika Salim, ia menyebut Wika Salim pun pasti tak mau dengan dirinya. Sule menyebut jika potretnya mengenakan baju nikah dengan Memes Prameswari itu hanya untuk keperluan syuting. Dikatakan Sule, dirinya tak mungkin untuk kembali menikah lantaran baru 2 bulan resmi bercerai dari Natalie Holzer. Sule mengatakan jika dirinya telah lama menjalin hubungan kerja dengan Memes Prameswari. Dan Sule menambahkan, jika Memes Prameswari sedang dekat dengan kerabatnya bernama Tian. Kembali menyandang status duda, Sule mengaku belum memikirkan untuk kembali menikah. Kini Sule lebih memilih untuk fokus bekerja ketimbang mencari pasangan. Belum lama ini, beredar rumor jika Sule sedang dekat dengan Memes Prameswari setelah kembali menduda. Rumor itu beredar setelah potret Sule dan Memes Prameswari mengenakan baju pengantin, seperti tengah melakukan foto prewedding. Warganet pun heboh, pasalnya rumor kedekatan Sule dengan Memes Prameswari muncul di tengah kedekatan Natalie Holzer dengan beberapa pria. Namun, ayah lima anak ini kini membantah memiliki hubungan spesial dengan Memes Prameswari.